dipasang seperti ya. Itulah. Nih bentuknya seperti ini. Jadi pasang nggak, Jim? Jadi ya, tolongin ya. Kita tolong aku ya. Nah, biar guys ya. Apa ini namanya klakson viral atau rem viral sih, Dim? Oh iya, rem. Rem. Kalau klakson kan ini klakson. Iya. Beda. Kenapa teman-teman aku beli ini? Karena aku tuh kemarin itu ya. Nggak. Kan di jalan itu dengar ada mobil tronton tuh berhenti di pinggir itu. Suaranya pas ngerem tuh suaranya gini. Nah gitu kan seneng banget tuh malah. Jadi aku browsing ya ini ternyata ini alatnya. Alatnya ini. Iya. Terus ini cara masangnya biar Dim? Wah aku nggak tahu ya itu. Oh iya. Jadi berarti ini kan hitam di main. Iya. Plus di merah. Oke ya gitu ya. Iya. Makanya itu aku suruh nolongnya ya. Aku takut ya kalau aku yang masang nanti malah bisa jadi meledak. Alah. Ada aja. Aja-aja ada kamu itu. Ini kok ada 3 Dim ya? Bentar. Tak cari-cari dulu ya. Ini kan main plus nih ini. Lah ya ini makanya ini lagi dipelajarin. Plus lagi. Udah kamu maju sana. Ini ngelewer terus apa ini? Saya tak cariin dulu ya. Oke. Coba Dim. Lah kok suaranya gini? Lah iya, suaranya apa ini? Coba lagi. Apa mungkin yang ini ya? Coba. Yang ini, yang merah ini, Dim. Lu musik kayak gini ya? Lah iya. Musik apa? Coba yang ini. Nah ini ya. Nah ini lah teman-teman yang aku masuk tuh. Oh ini? Iya ini ya. Oh alah. Lihat nanti dipasang di mana? Tak cariin tempat ya? Biar di bawah sih ya kalau... Lah iya nanti pokoknya kan kalau asli, kalau ini kayak gini kan ada tempatnya atau enggak? Iya, iya, iya. Enggak sia-sia nih beli. Viral sih, Dim? Iya, ya viral. Oh. Pokoknya tuh di truk-truk yang besar tuh ya, yang tronton-tronton itu. Oh, gitu. Iya, ya, dipasangi. Tak pasangin dulu ya. Oke. Okay. Waduh ini juga teman-teman. Ini corong tigaku udah lama enggak tak bunyiin. Kira-kira masih bisa apa enggak ya? Kok tanya aku? Ya enggak tahu, ayah. Apa aku coba ya? Oh ya teman-teman, kira-kira masih bisa enggak ya? Soalnya udah lama banget itu. Enggak aku cobain. Enggak apa nanti sekalian dicoba aja. Bahaya itu ya. Mantap itu kalau dicobain sekalian kayaknya. Gitu. Iya. Siapa tahu ininya rusak ya, ada yang rusak gitu. Oh ya udah. Ini jadinya sekalian. Ya udah ini tak dulu ya. Oke. Ayo teman-teman ikutin terus ya nanti hasilnya seperti apa ya. Oh iya, jangan lupa subscribe ya. Yang belum subscribe itu. Kita ikutin terus ya. Asik. Kita aja. Asik ya. Bisa itu ya nanti diduetin sama Basuri. Bisa, oke. Okay. Jadi berarti kamu anu Dim. Apa ya? Itu bawa ke sini. Apa sih ya? Tabung okay. Basuri. Siap bosku. Ya, alat asli itu makanya tabungnya kayak gini ya teman-teman. Pun agak berat nih. Ini ya. Nah, oke. Nah, nggak pakai bak. Oh iya. Maaf. Aku pakai bak yang ini aja bos. Ya udah nanti baknya taruh sini ya. Ya okay. Bentar. Taya tak masang ini dulu ya. Oke. Nah, ini yang ringkes gitu. Nah, ini berarti tinggal nanti nyolok. Gini Dim. Nah, tinggal nyolokkan gini. Iya. Oke, udah. Ya. Udah bisa ini. Pokoknya untuk yang belakang udah paham ya, klakson. Beres ini. Ya, pokoknya beres. Oh, ya udah. Sana kan segi coba. Sambil nyobain setir. Oh, iya setirnya. Iya kan ya. Dim. Hah? Punyanya ini beliin setir enggak? Mendingan tanya teman-teman aja ya itu. Alah, sudah. Udah sana dicoba dulu. Oke, teman-teman ikut. Dicoba sana. Ayo teman-teman ikutin aku ya. Kita nyoba di tempat yang aman. Soalnya juga tahu sendiri ya teman-teman, corong tiga itu ganas banget suaranya. Jangan lupa ngikuti aku ya teman-teman. Sekalian ya teman-teman. Soalnya ini corong tiga itu memang ganas banget. Berisik. Aduh jalannya nih. Butuh effort. Hmm.
biar nggak nanggung juga. Eh, langsung saja kita cobain ya teman-teman. Kita langsung saja ke nomor 1, 2, 3. Apakah masih bisa ya teman-teman? Langsung aja kita coba 1, 2, 3. Waduh, kenapa ini? Wah, kayaknya rusak ini. Wah, ternyata ini teman-teman lupa ininya. Udah sempet panik loh. Gue kaget tau. Nah, ini kita nunggu. Ada teman-teman ya, nunggu penuh dulu. Nanti kita coba, kayaknya sih bisa ya. Menurutku sih bisa. Soalnya tadi juga udah keluar suara tek 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 tek. Tapi kan ya gak ada anginnya, jadi gak keluar seninya. Pertama kita, ini walaupun masih nyala, langsung aja kita play ya. 1, 2, 3. Fullnya deh. Yang kemarin kan di Bangco ya teman-teman. Jadinya kan dengarnya cuma sebentar saja. Oh, sekitar dua teman, tapi nggak apa-apa itu. Bagi anak kecil udah meriah banget itu. Oke, langsung aja kita cobain ya teman-teman. Karena tadi berangkatnya kita nggak sempat nyobain ya, lupa. Jadi kita cobain pulangnya saja gitu. Kini aku putar dulu ya teman-teman. Ikutin terus.
Oke. Eh, ada lubang. Wah, ada lubang. Nana, tanganku pegel. Dah, jalan lagi ya. Jalan lagi. Waduh, ada hewan nih, banyak nih hewannya. Pada nyebrang. Wah, ada itu ngerem. Ah. Ah, jalan lagi ya. Banget temen udah tadi gatel banget juga nih, jalan jauh lagi lah. Sekarang ngerem mobil jadi seru ya. Waduh, ada tikungan nih. Jalan lagi ya. Wih. Wah, hampir saja tergelincir aku teman-teman. Udah lanjut lagi lah. Oke ya. Udah. Kok bisa gitu itu? Itu nada apa, Jim ya? Iya, ini rem ya kayaknya. Lah enggak, maksudnya nadanya itu nada apa gitu loh. Lagu apa ya? Lagu apa? Bisa tanya teman-teman nih ya. Ya ini tadi bisa. Aman ya, untuk ini aman, beres aman. Aman beneran. Aman ya. Soalnya lama nggak dipakai, takutnya nanti ada korosi atau. Enggak sih, udah aman. Karatan atau apa nggak bunyi? Aman. Aman, loh, tadi aku kaget ya. Oke, ya udah. Aku tak pamitan dulu ke teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih udah ngikutin review singkat rem viralku. Asik yang ditruk-truk itu ya. Kira-kira tambahin apa lagi ya? Komen di bawah ya. Dan jangan lupa ya, subscribe untuk videoku yang baru-baru. Oke, makasih. Good day.